Di sini saya akan menjelaskan beberapa merek PLC yang sering digunakan di industri ya. Jadi yang pertama yaitu ada Siemens teman-teman. Siemens ini sering digunakan di industri ya untuk PLC-nya. Untuk model serinya biasanya ada yang S7300, S7400 dan lain-lain. Silahkan teman-teman dicari saja untuk seri yang Siemens ini. Untuk yang kedua yaitu dari Allen Bradley. Nah yang seri ini teman-teman pasti sudah tahu ya ini adalah produk dari Amerika gitu Yang dimana untuk serinya ada Control Logic, ada Compact Logic, Micro Logic, dan SLC 500 Teman-teman bisa cari yang seri ini ya Mungkin harganya agak lumayan tetapi untuk kualitasnya sudah pasti tidak diragukan lagi teman-teman Untuk selanjutnya yaitu dari Mitsubishi Electric Nah kalau Mitsubishi Electric teman-teman pasti sudah pada tahu semua untuk kekuatan dari PLC ini Selain PLC juga kan banyak ya untuk Mitsubishi itu mengeluarkan produk-produknya Tetapi dari PLC ada serinya Melsek IQR, IQF, Melsek Q, dan lain-lain Silahkan dibaca saja Teman-teman bisa mencarinya untuk seri-seri yang ada tertera di sini Untuk selanjutnya yaitu yang Omron Nah kalau Omron ini pasti banyak sekali dipakai di industri Karena tipe Omron ini menurut saya mudah untuk pemrogramannya ya Membuat ledernya, membuat kontrolnya mudah teman-teman bagi yang teman-teman sering menggunakan Omron pasti sudah mengenal dengan namanya CX Programmer pasti membuat programming di sana untuk serinya di sini ada TJ1, CJ2, CP1L dan lain-lain silakan teman-teman cari untuk produk dari Omron karena biasanya Omron juga sering dipakai di sekolah-sekolah ya untuk pembelajaran PLC teman-teman untuk selanjutnya ada Schneider Electric nah Schneider Electric ini adalah PLC yang sering update ya bahkan ada juga yang sampai premium ada yang Modicon ada Quantum juga kalau yang seri-seri Modicon ini untuk pembelajaran sangat cocok teman-teman terus untuk penggunaan industri juga sudah lumayan lah apalagi yang Quantum dan premium teman-teman pasti akan bisa untuk menggunakan PLC ini untuk harganya pun relatif teman-teman tergantung dari serinya mau teman-teman pilih yang mana makin premium makin bagus makin mahal harganya tetapi sesuailah dengan kualitas PLC tersebut. Untuk selanjutnya yaitu nomor 6 ABB atau ABB lah. ABB ini ada seri yang AC500, AC500 Eco, AC500S dan AC500XC. Di sini teman-teman bisa cari saja untuk produk dari ABB, modelnya seperti ini. ABB ini sudah sering sekali dipakai di industri-industri ya, terjamin untuk kualitasnya. Untuk yang terakhir yaitu dari Gvenuk atau General Electric ada seri yang Versa Max 9030 dan 9070 modelnya seperti ini saya jujur saja belum pernah menggunakan PLC ini selain yang keenam 6 tadi belum pernah mencobanya lah kalau PLC ini tapi juga teman-teman ingin memilih PLC ini silahkan teman-teman dipilih saja karena kualitasnya juga pasti sudah bagus dan sudah teruji juga teman-teman nah itu teman-teman untuk Q7 PLC yang menurut saya lumayan Mantap ya, dan sering dipakai juga di industri maupun di pembelajaran sekolah-sekolah atau di perkampusan. Mungkin teman-teman bisa jadi referensi untuk pemilihan PLC ini. Jadi segitu, mudah-mudahan bermanfaat. Ditunggu untuk video saya yang selanjutnya.